Nama saya Lim Wensin, yang sekarang ini berada di Dusun Cancangan, tepatnya berada di Kecamatan Cangkringan. Kita berada di Kawasan Studi dan Konservasi Burung Hantu Taito Alba. Dan di sini kita menggerakkan program yang dinamakan Burung Hantu Sahabat Petani. Yang dimaksud Burung Hantu Sahabat Petani adalah bagaimana burung hantu itu bisa bekerja sama dengan petani, di mana burung hantu bisa lestari dan petani dan mendapatkan hasil dengan keberadaan burung hantu itu. Nah, di sini burung hantu yang kita kerjasamakan atau kita konservasi adalah burung hantu jenis Taito Alba. Burung hantu Taito Alba adalah burung hantu yang 90% makannya adalah tikus. Dan kemudian burung hantu ini sangat mudah beradaptasi dengan keberadaan manusia, termasuk berada di lahan persawahan. Oleh karena itu, petani kemudian memanfaatkan keberadaannya sebagai pengendali hama tikus. Program Burung Hantu Sahabat Petani ini kita mulai sejak akhir Desember 2013. Di situ kita mulai pada tahap sosialisasi, baru kemudian 2014 kita mulai merasakan tanda-tanda bahwa ternyata program ini mendapat respon yang cukup bagus, yaitu panen mulai terselamatkan, yang dulunya kerusakan 80-90% ini bisa terselamatkan sekitar 50%. Dan kemudian berlanjut lagi hingga 2015 dan 16 bahwa tanaman padi yang diselamatkan sekitar 80-90% yang bisa diselamatkan dari hasil total hasil pertanian. Dan itu yang kemudian menyebabkan program ini terus berlanjut. Dan kebetulan respon dari petani, tidak semua merespon positif, tapi rata-rata secara umum petani di sini merespon dengan positif karena mereka merasakan sendiri manfaat dari keberadaan burung hantu ini. Jadi untuk program Burung Hantu Sahabat Petani ini, selain melakukan konservasi terhadap burung hantu, juga selain mendapatkan hasil yang positif dari panen mereka, ada lagi faktor lain yang cukup berdampak, yaitu kita menggalakkan pengurangan penggunaan pestisida, termasuk rodentisida atau pestisida untuk pembasmi tikus. Jadi racun-racun tikus ditekan habis. Jadi petani diminta untuk tidak menggunakan racun tikus karena justru akan berbahaya bagi keberadaan burung pemangsa, termasuk burung hantu. Dan itu yang kemudian sekarang terus bergulir. Artinya petani sudah merasakan bahwa dengan keberadaan burung hantu, mereka tidak perlu lagi belanja racun tikus, tidak membelanjakan racun tikus. Plus juga mereka jadi lebih bijak untuk menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia juga bersinergi dengan keberadaan tikus. Program Burung Hantu Sahabat Petani di Dusun Cancangan, karena kita melihat bahwa ini bukan daerah yang dianggap lumbung padi sebenarnya. Dan padahal tikus sudah berjaya sejak tahun 60-an berjaya dan terus-menerus ada. Dan paling puncak setelah letusan Merapi, full serangan tikus luar biasa. Dan perhatian lebih terfokus pada daerah-daerah yang dianggap sebagai lumbung padi. Dan di sini lahan petani cenderung kecil dan tidak seluas daerah-daerah lain. Tapi justru tempat ini malah sangat potensial karena habitatnya masih bagus, airnya masih bagus. Kemudian respon dari petani juga luar biasa.
Jadi untuk program Burung Hantu Sahabat Petani, selain berdampak pada hasil panen, kemudian respon dengan petani yang positif, interaksi dengan petani, juga konservasi burung lain, juga burung lain maupun binatang-binatang liar lainnya seperti ular maupun jenis-jenis burung bukan pemangsa, justru sekarang lebih terselamatkan karena warga total melarang perburuan. Jadi mulai berburu burung-burung berkicau maupun ular ditiadakan di tempat ini. Jadi selain konservasi burung hantu, kawasan ini juga menjadi kawasan untuk perlindungan satwa liar. Jadi dampaknya mulai beruntun, selain tidak menggunakan pestisida, menggunakan penggunaan pupuk juga terkontrol, kemudian juga perlindungan terhadap satwa liar lainnya.